Ini semua ya. Ada ini dan juga tenis juga ada lagi. Ada kan lagi. Karena kan bagan turnamennya sudah kita buat. Betul. Jadi mohon maaf buat teman-teman selebriti. Ya. Kita bisa kalau memang 17. Mau membantu untuk mempopulerkan ini. Kayak seperti kemarin Jirayut dan Andika Kangen Band. Terima kasih jadi masuk special match. Special match. Siap-siap berarti ya. Tapi special match itu kan kita hitung. Untuk ini berarti dia bisa main. Kita akan siapin untuk season. Nanti kalau yang juaranya bisa diundang lagi yang selanjutnya enggak? Nah jadi begini. Nanti yang juaranya itu kita udah taruh di... Di finalnya. Di pot-pot khusus. Jadi siapa yang juara di sini, otomatis di next season kita akan taruh dia untuk di juara lah ibaratnya lah. Berarti harus juara gua. 18. Karena gua gak dipanggil lagi. Kan lu bisa ikut lagi. Kalau gue udah juara belum jatuhnya? Udah dong. Oh udah juara. Jadi lu nanti nunggu ceritanya di double final. Emang dia juara? Lu kan ada juara sekarang? Gak ada. Oh lu kemarin juara tuh? Udah. Karena kan tenis main. Wih balik. Babon. Eh, permasalahanmu apa coba? Permasalahan 11. Hah? Apa? Apa yang ini apa lu yang satu kurang? Eh. Apa yang kurang? Lu 2 poin lagi kalah. Iya. Kenapa? Iya. Paham. Gimana? Saya udah baca. Eh, 2 poin lagi. 2 poin lagi lu menang. 2 poin lagi lu kalah, ambil honor pulang ya. Apa yang lu mau sampein? Oke, untuk Rizky Bilar dan Aldi Taher bisa masuk ke meja pertandingan. Gak bisa dong, harus sportif. Gak bisa dong, sportif dong. Ini kita sportif ini. Udah nih, bisa, 2 angka tuh bisa. Bisa malu-maluin lu sendiri. Hah? Iya. Ya udah, ini kasihan wasit. Selesain aja, selesain dong nih. Abisin aja, udah gak apa-apa. Abisin. Just look at the star. Abisin. Gak apa-apa, udah abisin aja. Gak apa-apa, bro. Apa-apa. Wah, ini udah. Ini kayaknya Aldi Taher mengulur-ngulur waktu. Iya. Oke, pindah bola. Tinggal 2 angka. Dan berkurang dari game 1, game 2. Ini angkanya cuma 11. Udah makin habis bensinnya. Ya. Iya. Itu dia. Apa itu? Udah semakin kesel ya. Udah semakin kesel. Gua rasa kayak nepok nyamuk tadi. Dia udah frustrasi akhirnya pakai cara bener kalah. Mau mancing-mancing bercanda kalah. Jadi semuanya salah. Oh, ini dia pukulannya. Rizky Meja Tunggal Putra dan akan menghadapi Denny Cagur di babak berikutnya. Ya. Selamat untuk Rizky Bilar. Disayangkan sekali untuk Aldi Taher yang hanya mampu mendapatkan. Ternyata yang masuk ke babak selanjutnya adalah Rizky Bilar. Rizky Bilar melakukan straight point. 3 set langsung menang dengan poin yang sangat-sangat cukup jauh.